Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai TikTok. Penghasilan tanpa live streaming emang bisa gitu ya kan? Emang bisa dapat komisi, emang bisa ada yang CO tanpa live streaming sama sekali. Jawabannya bisa, dan itu bahkan bisa dapat ratusan piece, bahkan ribuan piece yang keluar atau yang diorder sama orang. Aku bakalan spill tipsnya, disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman aku ya, yang dapat orderan banyak tanpa live streaming. Jadi buat kalian yang pengen tahu, wajib banget simak dari awal sampai akhir biar kalian mengerti. Apalagi kalian yang belum pernah pecah telur sama sekali atau yang belum pernah kejual orderannya sama sekali. Yuk mari kita simak. Yang pertama yang basic banget yang harus kalian perhatiin adalah niche dari toko kalian. Ya, niche maksud di sini adalah kalau misalkan konten kamu itu tentang fashion, tolong banget untuk fokus di fashion. Kalau misalkan tentang skincare, fokusnya ya di skincare. Aku pun begitu, karena ini tuh lumayan membantu untuk naikin dari mulai traffic, kemudian dari mulai FYP lewat tagar, atau misalkan dari mulai pencarian orang. Ya, pencarian orang misalnya tentang skincare, ya kalian bakalan ikut muncul gitu, bakalan direkomendasiin sama si TikTok. Ya, jadi istilahnya kalau niche-nya itu udah satu, misalnya fashion doang atau misalkan fokus di skincare doang, jadi TikTok-nya juga nggak bingung untuk merekomendasikan niche kalian tuh di ranah mana. Itu poin penting banget ya, untuk yang pertama tuh niche, karena itu juga berfokus nantinya ke pencarian dan tagar dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Nanti di akhir video aku bakalan kasih tahu beberapa CO tanpa live. Jadi biar enggak, istilahnya bener nggak sih gitu ya, akun ini tuh dapat ratusan piece tanpa live. Jadi biar kalian lebih percaya dan lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua selain niche, konten juga penting banget. Kenapa penting? Karena orang biasanya lihat akun kita ya lewat konten gitu. Tunggu, ini kita scroll. Nah, ini adalah beberapa konten yang ada yang FYP, ada yang rendah juga viewersnya. Upload konten konsisten setiap hari. Jamnya bebas, terserah. Mau jam yang kayak jam-jam penting gitu. Misalnya di jam istirahat, uploadnya boleh, terserah. Ya, sehari upload berapa? Kalau aku pribadi sehari 5-6. Ya, itu harus setiap hari. Videonya FYP semua nggak? Enggak dong. Jadi ada beberapa yang FYP, ada beberapa juga yang viewersnya sedikit. Karena nggak semua video kita tuh bakalan FYP dan nggak semua video kita juga viewersnya sedikit. Ya, contohnya konten yang ini. Ini aja aku cuman iseng untuk bikin video, tapi kalian bisa lihat ya, nyampe 184.000 yang nonton, kemudian yang lainnya di 1.200, ya, itu lumayan oke banget, dan kita tuh nggak tahu video mana yang bakalan FYP, makanya upload setiap hari tuh itu fungsinya, ya, kita nggak bakalan tahu video mana yang bakalan FYP, dan video mana yang bakalan viewersnya jatuh, gitu. Tapi rata-rata walaupun ini nggak selalu FYP, ada aja yang check out. Jadi menurut aku itu harus banget upload konsistensi video. Ya, itu yang kedua. Konsisten upload video. Ya, mau jam berapapun upload. Ya, setiap hari. Karena selain membantu kenaikan penjualan, traffic kita pun dibantu sama TikTok. Karena berarti kan ini akun aktif nih, upload tiap hari. Viewersnya pun bisa direkomendasiin sama si TikTok ke orang-orang. Seperti itu ya. Next, yang ketiga adalah produk. Nah, produknya yang kayak mana yang harus di-share? Kalau misalkan aku pribadi nih, karena kebetulan aku niche-nya di skincare, berarti kalian harus cari produk-produk yang booming, atau yang lagi happening, atau yang menurut kalian tuh kayaknya bakalan laku deh kalau dijual. Nah, banyak juga yang tanya, contohnya kan di mana cari produk yang lagi booming tuh, carinya tuh di mana gitu. Biasanya, karena kebetulan niche aku skincare, biasanya tuh yang muncul di beranda kan skincare juga. Ya, tuh misalnya skincare, tadi juga yang lagi live skincare. Biasanya tuh yang lagi viral gini atau yang lagi happening gini, dia muncul di beranda-beranda kita atau di live streaming kita. Ya. Nah, ini tuh bener-bener ngebantu banget gitu. Misalnya jadi kita bisa tahu, oh ini emang lagi booming ya. Gitu. Oh, ini emang lagi di up ya sama TikTok misalnya, produknya tuh lagi banyak yang beli. Nah, baru kita bisa ngikutin juga. Nah, seperti itu ya untuk cari gimana sih lihat produk yang lagi booming atau yang lagi happening gitu. Nah, itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya adalah resolusi dari videonya. Usahain resolusi videonya itu ya pakai ring light misalnya, jadi biar cahayanya lebih jelas. Kemudian juga ya dibuat lebih menarik gitu. Misalnya mau pakai hook kayak gini nih. Nih misalnya mumpung jadi harga 33 dapat 3 cepetan. Mau pakai hook-hook kayak gini juga boleh. Jadi kayak lebih menarik orang aja untuk beli. Atau misalkan kalian replay komentar dari orang-orang nih. Ini kayak semacam kita tuh ngasih tahu tapi pakai balasan di kolom komentar. Ini juga lumayan bikin membantu juga untuk FYP gitu. Resolusi sih paling penting karena orang kan pengen lihat jelas produknya ya. Kalau produknya burem ya gimana ya, produknya burem juga kita susah gitu untuk orang juga mungkin belum tentu tertarik ya. Yang videonya jelas aja ini orang nggak semuanya tertarik, apalagi yang buram gitu. Resolusi video tuh benar-benar poin penting juga sih buat kalian yang mau ngonten. Nah, itu sih biasanya yang aku lakuin di akun aku. Nah, mari kita lihat ya analisa dari si akun ini. Analisanya ini untuk hari ini aja ya. Ini masih pagi jadi masih sedikit ya. 110.000 tayangan postingan, pengikut itu diupdate-nya tiap hari. Nah, ini per 7 hari. Terus ini 1,9K untuk yang like. Kemudian kalau mau lihat berapa sih hasil dari video, kita masuk ke TikTok. Data hari ini masih 0 karena ini masih pagi banget. Kemudian kita masuk ke data juga. Nah, kita akan lihat data yang ada di bulan Desember, ya. Dari video doang ya, kita akan lihat dari video doang. Nah, ini estimasi komisi. Nah, yang aku bilang ini adalah barang yang di CO oleh orang-orang tanpa live. Jadi benar-benar CO-nya tuh dari video. Video yang mana aja, ini dia nih. Walaupun aku ada live streaming, cuman gak banyak ya, cuman 171 piece doang. Tapi ini yang walaupun aku tanpa live streaming pun bisa gitu. Walaupun tanpa live, aku lebih banyak yang CO tuh dari video. Tuh kalian bisa lihat video teratas tuh di estimasi pendapatan di 28 juta. Ini juga video 16 juta. Ini juga video 4,5 juta. Ini 2 jutaan. Pokoknya rata-rata itu dari video yang aku dapat ya. Jadi walaupun tanpa live tetap better dari video yang dapat karena rata-rata yang CO-nya banyak dari video. Seperti itu ya guys yang mau dapat penghasilan tanpa live. Misalnya kalian tuh nggak keburu live streaming. Atau misalkan live streamingnya tuh sepi dan lain-lain. Nah, bisa diusahain dari video aja, nggak masalah ya. Oke guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Kalau pengen dapat pendapatan tanpa live, bener-bener pure dari video, coba lakuin hal-hal yang tadi yang aku sebutin. Ya, jangan patah semangat karena 1-2 bulan tuh memang harus berproses ya. Semoga membantu buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video.